melihat sisi lain di hidupku. Afif gak menyakiti Ravani, atau aku akan membuat kamu yang membayarnya. Apa? Reno menyakiti Bella? Kenapa kamu jadi nyalahin aku, Reno? Kenapa harus aku yang nanggung semua penderitaan ini? Karena semua ini berawal dari kamu, Bella. Kamu masih belum mengerti juga. Karena Afif berpikir ini satu-satunya cara melindungi kamu. Aku sama sekali gak mau Afif melakukan ini. Justru aku ingin menghentikannya. Aku gak mau, Reno. Afif melakukan ini karena aku gak mau menceraikan kamu, Bella. Jadi ini semua karena kamu. Ravani terancam hancur karena kamu. Reno, sudah berapa kali aku bilang. Aku gak mau ini semua terjadi. Aku berusaha menghentikan Afif. Iya, kamu berusaha menghentikan Afif karena kamu masih mencintai dia. Kamu gak rela Afif menikah dengan Ravani karena kamu masih mencintai dia, bukan karena kamu sudah mencintai aku, Bella. Jangan bohong. Aku tahu semuanya. Aku tahu kenapa kamu tadi menghalangi aku menembak Afif. Reno, justru aku yang menyelamatkan kamu dari semua masalah ini. Aku gak mau kamu jadi seorang pembunuh. Kalau emang kamu kira aku ini adalah sumber dari masalah keluarga kamu, lebih baik kamu bunuh aku aja. Pasti semua masalah ini akan kelar, ya kan? Ayo bunuh aku, Reno, bunuh! Reno! Reno! Tega kamu melakukan semua ini sama Bella. Kenapa harus aku yang nanggung semua penderitaan ini? Karena semua ini berawal dari kamu, Bella. Kamu masih belum mengerti juga. Karena Afif berpikir ini satu-satunya cara melindungi kamu. Aku sama sekali gak mau Afif melakukan ini. Justru aku ingin menghentikannya. Aku gak mau, Reno. Afif melakukan ini karena aku gak mau menceraikan kamu, Bella. Jadi ini semua karena kamu. Ravani terancam hancur karena kamu. Reno, sudah berapa kali aku bilang. Aku gak mau ini semua terjadi. Aku berusaha menghentikan Afif. Iya, kamu berusaha menghentikan Afif karena kamu masih mencintai dia. Kamu gak rela Afif menikah dengan Ravani karena kamu masih mencintai dia, bukan karena kamu sudah mencintai aku, Bella. Jangan bohong. Aku tahu semuanya. Aku tahu kenapa kamu tadi menghalangi aku menembak Afif. Kenapa sekarang semua harus menjadi seperti ini? Kenapa aku gak bahagia? Padahal aku menikah dengan perempuan yang sangat aku cintai.